放啦，真的啊？想谁？看那个里面的裂纹，是吗？太感动啊！看见移民跟我的学姐，来，这个给你。那一篇在讲什么？那里面就是讲你该跟小孩子跟爸爸这样子，然后就是那个老婆就会赚钱去外面工作，讲这样我们就是这样。我觉得这个高危terbayangkan meski di sekelilingku banyak perempuan yang mampu aku banyak dikuatkan oleh saudaraku dan tetangga yang lebih dulu merantau ke lain benua. Pekerjaan menjadi buruh di negeri orang sesungguhnya tak memberikan ya aku bayangkan ibu. Jadi讲你们的心声是吗？讲你们来这里工作的辛苦吗？对哈，很辛苦啊。所以谢谢你们来，没关系，哭一哭，太辛苦了。Ibu tak keberatan, Han. Yang penting kamu jaga baik-baik. Aku akan menjaga damar dengan baik.Bukankah semua ini demi anakku? Kata ibu. Damar, damar. Belahan jiwaku, inilah yang membuatku tiba-tiba memiliki bertempat kekuatan dalam keberanian. Demi anak ini aku rela menyeberangi sungai api. Jadi ku pikir apalah arti sebuah kilometer dan seribu hari berpisah dengan jiwa yang ujung semua ini harapan baik menanti Taiwan.Masih berada di harapan bumi yang sama. Semua pasti akan baik-baik saja. Begitulah setiap saat aku berusaha meyakinkan dunia. Melewati semua ini hanya dengan gembira. Aku tak ingin niat baik yang kumincangkan dari semua berguguran. Karena aku tak kuasa menahan keinginan untuk selalu berdekatan dengan damar.Meski begitu, air mataku tetap tertumpah ruang saat tiba-tiba hari keberangkatan. Ironisnya, Damar melihatku menangis, justru tetap gembira. Mungkin ia gembira. Gembira melihat ibunya menangis karena menyesali. Ia keluar dari bawang merah kupasan. Mulut Damar tetap. Ia tak keberatan saat ku bilang aku akan kutinggalkan.Besok kalau ibu